Halo semua, sebentar lagi Asian Games 2018 akan diadakan di negara kita tercinta. Apa yang sudah kamu tahu tentang Asian Games? Asian Games adalah event olahraga terbesar di Asia. Iya betul. Dan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Betul juga. Yuk sama-sama kita lihat fakta menarik lainnya tentang Asian Games. Asian Games adalah sebuah multi-event olahraga terbesar kedua di dunia setelah Olimpiade. Pertama kali Asian Games diselenggarakan adalah di Delhi, India. Untuk Asian Games keempat, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Asian Games tersebut digerakkan oleh Presiden Soekarno dan adalah alasan dibangunnya berbagai fasilitas yang masih dapat dinikmati sampai saat ini. Saat itu, Asian Games diikuti oleh 1.460 atlet dari 17 negara di Asia dan menampilkan hanya 13 cabang olahraga. Bagaimana dengan Asian Games 2018? Inilah pertama kalinya Asian Games dilaksanakan di dua kota sekaligus, yaitu Jakarta dan Palembang. Akan diikuti sekitar 12.000 atlet dan menampilkan 40 cabang olahraga. Untuk Asian Games ini, telah dirancang logo yang terinspirasi oleh tampak atas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ditambah logo Olympic Council of Asia yang berbentuk matahari di bagian tengah, mencerminkan energi yang memancar ke seluruh arah. Selain itu, ada juga 3 maskot yang terinspirasi oleh hewan asli Indonesia yang dilindungi, Bin Bin, Tatung, dan Kaka. Bin Bin, si burung cendrawasih. Burung yang cantik ini memakan buah, biji-bijian, dan serangga kecil. Tapi karena kerusakan habitat dan pemburuan, jumlah cendrawasih menurun. Tatung, si rusa bawean. Rusa bawean termasuk hewan yang aktif pada malam hari. Pada siang hari, mereka beristirahat dan berlindung di semak-semak dan tumbuhan yang tak terlalu tinggi. Kakak, si badak bercula satu. Hewan berkulit tebal ini senang berkubang dalam lumpur loh untuk menjaga kesehatan mereka. Dan mereka termasuk hewan herbivora yang memakan tumbuhan, termasuk tunas dan buah-buahan. Asian Games sudah diadakan sebanyak 17 kali dan inilah 5 negara pemenang medali terbanyak sepanjang sejarah Asian Games. Tahukah kamu bahwa ada 6 cabang olahraga baru yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018, yaitu roller skate dan skateboard, bridge, bola basket 3-on-3, jet ski, panjat tebing, dan paragliding. Seru banget kan? Kamu paling pingin nonton yang mana? Ajak papa mama, adik kakak, dan teman-teman kamu untuk nonton ya. Ayo, sama-sama kita jadi tuan rumah yang baik dan dukung Asian Games 2018. Asian Games 2018, Energy of Asia.